Udah pada nonton videonya belum? Ups, kalau belum, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Jangan sampai kalian ketinggalan. Oke, cap digoyang cus. Boleh, boleh-boleh saja. Tapi gaji kok kupotong 3 hari. Hah? 3 hari? Banyak kali. Lebih baik kok itu tinggal saja di rumahku. Enggak. Aku mau sama ibu, walaupun semalam aja. Jadi gimana tuan? Boleh yang nginep di sini? Gaji kok potong 3 hari. Gimana? Iya. Indah papu. Ya sudah, saya izin masuk ke dalam tuan. Tapi tunggu dulu. Besok jam 6 subuh kalian harus check out. Yangki, di mana kamu? Yangki, di mana kau? Kamu tuh kan dititik sama makmu tuh. Sekarang kau pergi-pergi lagi, ndak? Yangki, nenek udah masak ikan kakap buat Yangki. Iya, Ki. Lama tuh ikan kakap juga kakak beradik. Itu kakak bagurau lagi. Kenapa kok? Kenapa kok nih? Aduh beruang di situ, ha? Sedang lalu. Sedang lalu tuh dibawa pohon. Itu, ha? Emang lihat aku ini beruang? Kaget awak, mah. Cepatlah kita lari, Nek. Jadi makan siang beruang. Nggak takut, udah doh. Nggak takut, nggak takut. Cepatlah. Nggak. Cepat lari. Cepat. Udah, belum dimana lari kok. Ya udah. Oke. Amak sama apa, saya tuh baru dikejar-kejar sama beruang. Jadi mereka tuh takut pulang ke rumah karena harus melewati hutan. Iyo, kami takut bertemu beruang lagi. Tadi anakmu si Yangki kembali ke sini dan kau minta izin dia menginap bareng semalam. Sekarang apa emakmu yang menginap di sini? Lama-lama jadi hotel rumah ini. Di sini indah ada kamar. Kan ada kamar tamu. Itu khusus tamu VIP. Indah sembarang orang yang boleh tidur di sana. Ya sudah. Saya minta izin amak sama apa lalu saja di rumah Dafa. Lebih baik tidur di rumah sederhana tapi tuan rumahnya ikhlas daripada lalu di tempat bagus tapi tidak menghargai tamu. Kami ini bukannya indah ikhlas menerima tamu. Yang boleh nginep di sini cuma tamu pilihan kami. Hidup jangan pilih-pilih orang dari kaya atau miskin, istimewa atau tidak. Suatu saat, kau pasti akan membutuh bantuan sesamu. Tapi tidak dari orang seperti kalian. Ya udahlah, lebih baik kita pahit dari situ. Ya sudah, ambo izin dulu sama tuan. Gak usah kau izin-izin. Pindah kau ke Rajo. Cari ke Rajo tempat lain. Ya udah. Cari Kak Rajo yang rumah majikan yang mau menampung kau dan anak-anakmu itulah. Saya salah kesana. Yo. Boleh Indah, semalam ini apa dan amaku tidur di rumah udah. Mau menginap di rumah ambo? Ya, menginap. Kenapa? Udah keberatan. Apa dan amakku tuh masih takut pulang ke rumah karena kan rumah apa dan amak itu harus melewati hutan dan takut ketemu sama beruang lagi. Tadi bertemu dengan beruang? Iya, untung beruangnya sedang lalu tertidur. Kalau indah kalian malam ikut sedang tahlilan mah. Tapi rumah ambo di dalamnya cuma ada tikar sama cuma ada balai. Indah ada kasur. Ndak ada apa. Kami baru menikah pun tidurnya di tanah. Berselimut dan pisang, persis kayak korban tabrak lari. Baik, silakan masuk. Ya sudah, aku pamit dulu ya. Aku titip amak dan apakku. Kayak lemah aja dititipin.
Hati-hati ya, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya, iya. Ayo, Rabun. Mencari mereka. Yang pasti anak-anak takut pulang ke rumah Tuan Abizar karena katanya Hindai hampir saja membakar rumah Tuan Abizar. Nanti kalau anakku sudah ketemu, biar saja anakku itu nginep di rumah Ambo bareng Ama dan apa kau. Ya. Udah malam-malam gini keluar mau kemana? Ambo mau cari nasi goyeng. Iya, buat makan Ambo, Ama dan apa kau. Repot udah. Sudah biasa. Kelawar, kok makin banyak? Tenang, 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 tenang. Suara. Udah. Kita harus pergi dari rumah ini, udah. Aku takut orang yang masuk dan makan kita. Iya, Ina. Tapi lihat mana ya? Yaudah, kalau kayak gitu kita lihat sendiri aja yuk. Hindai, sepertinya jendelanya rusak, gak bisa dibuka. Yaudah, kalau begitu kita lewat pintu depan saja. Yuk, yuk, yuk.